أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belum puasa lagi kan? Bagi salam nak menyahut kan? Golak ke main kuek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dengan suasana yang sangat sangat ceria lah nampaknya. Walaupun ada beberapa orang yang kecewa kerana tak dapat ambil gambar awal. Tapi saya bimbang. Saya bimbang ada yang balik. Tak balik dah, duduk depan dia kata. Tapi tak apa, kan? Kita ceramah dulu ya. Sabar, insyaAllah. Eh? Saya ni okey je, tak masalah. Kamu tahu agak RM10. Merabah ni. Tak ada lah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada apa pegawai tu, khususnya orang kuek jantung kuasa penganjur. Kan? Saya takut jam, saya memang jenis datang awal. Saya datang awal, saya sampai, saya lepas subuh ni lah agak-agak kan. Kita tak boleh jangka sungai besi ni kan. Sekali 7:30 dah sampai sini. Apa halak sungai besi ni tak jam lah ni kan. Saya bajet-bajet, kalau tidak saya memang sebelum subuh. Biasanya kalau ceramah aku 9 pagi kalau dekat belah apa, di belah KL ni, saya biasa akan subuh kat tol sungai besi. Dan saya tak suka datang lambat. Jadi tadi saya pergilah breakfast kat Bukit Aman tu. Kan? Ada bukan dalam Bukit Aman ke luar tu. Kan? Kat luar tu yang dekat, ada Medan Selera kat luar tu. Lepas tu pukul 9 ni datang kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur sebab ni kali pertama saya datang parlimen. Selepas saya kek sumpah tu. Oh cah ayat kan. Cerita tak mengalah kan. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Ini adalah satu. Sekarang ni banyak betul kesedaran. Kan? Kesedaran di kalangan masyarakat. Sebab tak macam dulu. Dulu kalau orang berlumba-lumba. Orang kalau berlumba-lumba lah kan. Kalau berlumba-lumba apa? Berlumba-lumba buat ceramah Ramadan ni. Dah masuk Ramadan baru buat. Dulu. Tapi sekarang alhamdulillah semua orang prepare awal. Saya selalu bawa contoh ni kan. Buat contoh, contohlah kan. Kalau kita tengok orang pergi ke apa? Pergi nak servis kereta kan. Kebanyakannya kereta intercontinental apa? Kereta continental lah. Atau kereta luar kan. Sekarang ni kereta Malaysia pun ni dah tanya lah dekat pusat servis tu. Nak flush dulu tak ada tu. Dia kata nak flush dulu tak? Orang perempuan dia berkarut muka. Sebab dia peduli apa dia servis tu kan. Orang lelaki lah dia tahu. Mesti dia akan tanya nak flush dulu tak? Flush minyak tu keluar cuci dulu enjin dia tu. Kemudian baru masuk minyak baru. Macam tu. Dan lepas tu. Saya ingat 27 Rejab kan. Peristiwa Isra dan Mi'raj kan. Kalau kita tengok macam mana Nabi yang dalam keadaan kesedihan kan, kehilangan insan yang paling dia sayang, tapi dia digembirakan dengan jemputan dan undangan daripada Allah Ta'ala untuk datang bertemu dengan Allah. Nabi-nabi dan rasul lain tak merasa tu, dapat macam Nabi Musa dapat bercakap kan, yang sama datang, saya baru mulut sikit je ya, bu. Kalau nak saya ulang balik, saya ulang balik. Tak payahlah ya, sambung ya. Kan? Jadi macam peristiwa 27 Rejab tu, kan, kalau kita tengok, Nabi ketika diundang tu, menaiki buruk. Kan? Semua orang tahu tu. Tapi saya tak nak ulang Isra Mi'raj tu. Panjang, memang seronok cerita perjalanan Isra Mi'raj tu. Tapi maknanya kita memang, maknanya kena panggil lagi lah saya ceramah maknanya. Untuk tajuk lain pula lah macam tu. Kan? Jadi 27 Rejab tu sebelum Nabi memulakan perjalanan,
Apa yang berlaku? Yang berlaku, berlaku pembedahan dada Nabi sekali lagi. Dibolah dada Nabi, dicuci hati Nabi itu dekat satu bahagian yang namanya Alaqah, kat mana tempat itulah tempat syaitan dan iblis membisikkan was-was, membisikkan keraguan, membisikkan benda yang tak elok. Kemudian lepas dicuci, dituang pula dengan ilmu, iman dan hikmah. Itu sebab hati Nabi ni dia tak ada was-was. Kalau boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Macam tu ya. Nah, macam kita ni, nak pergi tak ceramah tu? Rugi pula kan? Nah, kena datang awal-awal, duduk depan. Nanti boleh ambil gambar dulu. Nah, contoh, tapi tak rapat. Tu contoh lah kan. Jadi makna kata yang galak kuat tu tadi dia minta ambil gambar, dia tak rapat. Nah, saya maklum kan. Jadi makna kata nak bagi tahu apa? Dalam ibadah puasa ni sendiri, special ibadah puasa ni. Dikatakan orang siapa kan, kalau kita baca dekat hadis tu dan juga hadis kudsi, puasa ni bezanya kalau ibadah-ibadah lain, kebajikan-kebajikan, kebaikan yang kita buat, Allah akan berikan ganjaran pahala berlipat kali ganda, sehingga malahan sehingga 700 lipat kali ganda. Kemudian disambung dengan diskusi itu, tetapi berlainan pula dengan puasa. Allah Ta'ala beritahu puasa tu aku sendiri yang akan bagi. Mana Allah ni nak ngadap kita ni. Allah tak bagi kat malaikat, bagi aku, bagi poin kat diorang buat puasa ni. Jadi sekarang dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa ni, kita memang ada Allah betul. Itu sebab beza kalau kita beribadah bulan puasa. Kadang-kadang nak menjawab soalan, kenapa bulan puasa macam senang pula nak semayang, senang nak buat ibadah, senang rajin nak sedekah. Orang nak sedekah tu, aku pun nak join lah. Itu kan? Jadi salah satunya tu sebabnya. Malahan aku sendiri memberikannya. Kalau Allah bagi ganjaran, maka lagi hebat daripada 700 kali ganda tu. Bukan kaleng-kaleng kan. Yang 700 kali ganda tu pun dah banyak, bayangan Allah bagi berapa. Jadi makna kata nak bagi persamaannya dengan ibadah, apa kata, bersamaan dengan perjalanan Nabi Isra Mi'raj tu adalah sama jugalah. Maka kita perlu bersedia dengan yang pertamanya mencuci hati. Sebelum nak cerita kita nak membina keluarga sunnah, kan, keluarga sunnah, hati kena cuci dulu. Berapa ramai yang dah duduk dengan ahli keluarga je sebelum start Ramadan ni? Dengar, duduk. Ni abah nak cerita sikit. Tak lama lagi nak Ramadan. Ni. Yang macam mana, yang? Bekalan kurma semua dah ni? Macam mana kita kena plan? Dah set kan dah hari apa yang kita akan semai jemaah kat rumah? Nampak? Hari apa yang kita akan terawih di rumah? Kita letak paling kurang, abang nak empat kali paling kurang. Okey, mak? Catat minit. Kan? Yang anak, Along, macam mana? Apa Along nak? Ada apa-apa minta? Itulah kalau boleh Along tak nak lah. Asyik-asyik lauk tu je. Oh, dia kata kan? Kita puasa tau, bukan makan tau, puasa. Cerita. Jadi perbincangan tu persediaan. Jadi kita yang paling mustahak nak kata, sebelum sampai Ramadan, kita kena cuci hati kita dulu. Macam mana cara cuci hati? Itu sebabnya kita selalu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban. Dan sekarang ni, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berkatilah kami dalam Sya'ban. Dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Sebab belum tentu sampai lagi. Kan? Ada orang ni tanya, hello, kan? Tiba-tiba malam kan dah tak bangun. Dah meninggal seorang. Mulalah kau keluar teori tu. Patutlah semalam dia senyap je sedengar ceramah tu kan? Teori kan? Kau perasan tak dia gelap kuat betul semalam? Bunyi nak mati rupanya. Ada orang kita ni dia gemar keluar teori-teori macam tu. Konon macam firasat dia yang paling tepat sekali kan. Tak ada mana dia jangan percaya cakap orang tu. Macam orang tua-tua dulu dengar bunyi cengkuik tu kan. Bunyi burung tu. Ada siapa nak meninggal lagi ni. Jangan bawa amalan-amalan macam tu. Jangan ambil gambar bertiga weh tengah mati. Jangan ada mana tu. Terantuk kepala, antuk balik semula kan. Jangan takut nanti mak meninggal dia tu. Kali kedua lagi kuek langsung dua mati. Dalam masa sekolah rendah lu ingat tak antuk kepala? Ingat tak? Ingat. Dulu kan. Boleh kita ikut amalan tu kan. Lepas tu jangan macam-macam lah. Jangan lalu buah hampaian. Macam-macam mayat kan. Jadi dalam hal ni,
Sebenarnya kita kena memperbetulkan cuci diri kita tu. Jadi cara ni macam mana? Ha, sama juga macam kan kadang kenapa ustaz kan bila saya buat solat sunat hajat kan entah macam susah sangat nak makbul. Ha, itu satu. Yang kedua, bila saya buat solat sunat istikharah kan saya tak nampak lah. Saya tak rasa. Dia buat solat sunat istikharah seminggu dah. Sebab nak tunjukkan dia patut datang tak ceramah hari ni. Contohlah kan, dia patut kahwin tak dengan lelaki tu? Adakah dia patut terima tak offer kerja yang satu ni? Tinggalkan kerja dekat parlimen ni, pergi kerja tempat lain. Contohlah. Jadi mak dia kata, istikharah ni satu benda ramai yang terlupa kena flash dulu. Sebelum nak minta sesuatu, kan? Diri kita kena bersih dulu. Bayangkan contoh tiba-tiba kan, salah seorang dipanggil untuk menghadap dengan Tuan Agong, pergi istana. Agak-agak kan, huru-hara tak huru-hara. Tiba-tiba yang dapat surat. Ah, Tuan Agung nak jumpa kau. Aku tak tahu pasal. Ah, kau ni main-main. Nah, surat. Ya Allah. Ya, pasal. Mana aku tahu? Orang tak tahu. Tak ada siapa tahu dah. Contohlah kan. Dia pandai menghadap. Adalah protokol dia punya. Dia punya step dia pun semua macam-macam lah. Tapi kita silap-silap. Baju pun habis kita gungkai. Habis keluar dalam almari tu. Kan, macam lelaki dia okey je. Dia pakai sarung pun yang ada lah kan. Yang paling bersih. Tapi perempuan jangan. Silap-silap beli baru. Kan, dah balik-balik salah pula. Kuning boleh. Mana boleh sambung dengan raja? Tukar balik. Contohlah kan. Jadi mana kata, kenapa jadi macam tu? Nak bersedia. Sebelum minta sesuatu pun kena ready. Kata kerja, kena ready apa-apa. Macam tu juga kalau kita bertemu dengan Allah, minta sesuatu dengan Allah, kenalah biar diri kita ni bersih dulu, elok nak minta dengan Allah. Macam tu lah dia. Jadi bila sampai pada bulan Ramadan, ini adalah bulan orang berlumba-lumba beramal. Kenapa? Salah satu sebabnya tu juga soalan orang tanya. Kenapa ustaz ni bila pergi Mekah, pergi Madinah kan? Kita semua rajin beribadah. Siapa dah pergi umrah? Angkat tangan. Dah pergi umrah haji? Angkat tangan. Baru dua orang. Tak, betul. Angkat tangan. Ha, siapa yang dah pergi umrah haji? Angkat tangan. Okay, alhamdulillah ramai yang dah pergi. Ha, tak, bukan apa. Nak bagi tahu, tanyalah orang yang dah pergi. Macam mana bersyukurnya dia dapat pergi bila tahu bila PKP orang ramai dah tak boleh pergi. Dekat situ nak membuktikan apa? PKP ni nak membuktikan apa? Nak buktikan betullah apa yang selama yang diwar-warkan, yang diceritakan, tak kisahlah siapa-siapa guru-guru yang bercerita. Bukan sebab duit orang nak pergi Makkah Madinah ni. Bila Allah Ta'ala izin, dapatlah pergi. Ada orang tu tak ada duit. Macam kawan mak saya dulu kat kampung. Rupa-rupanya mak saya dan geng-geng mengaji dia, geng berzanji marhaban dia. Kumpul duit setiap bulan, RM50 sebulan. Kumpul ahli-ahli dia, 50, 100, 51 terpulang. Kumpul-kumpul sampai bulan 10, pilih. Siapa yang paling rajin pergi apa jemaah kat surau, aktiviti surau, aktiviti keagamaan. Tapi tak mampu nak pergi Mekah Madinah, sponsor pakai duit tu hantar dia orang pergi umrah. Pergi ni, pergi Mekah Madinah ni. Ada. Dia tak sangka pun, dia orang susah. Bolo anak orang jadi pengasuh. Lepas tu jaga suami yang tak sihat. Ha. Jadi dia kata, dia tak pernah mimpi, tak pernah naik kapal terbang. Umat tak pernah naik. Bila tak pernah naik dan kali pertama naik kapal terbang, tu pergi Makkah, Madinah. Cuba fikir. Ha. Dan masa tu dia mula, dia cakap dengan mak saya. Takut, dia kata. Bukan apa, saya jaga budak ni. Nanti bila saya pergi sana, saya sebulan tak ada hasil, dia kata. Ha, bayangkan, pergi 13 hari, 14 hari, risau tak ada hasil sebulan. Mak saya cakap, jangan risau, rezeki Allah bagi. Ada rezeki tu, pergi je, nak pergi tak ni, orang sponsor ni. Bukan selalu dapat peluang ni. Ya, yelah, dia pergi. Lepas tu mak saya cakap dengan saya, tapi siapa nak buat dia? Takkan dia seorang je. Faham tak maksudnya? Maksudnya mak saya pun nak pergi. Faham? Macam tu. Jadi, yelah mak, pergilah mak. Belilah tiket mak sekali kan. Belilah tiket mak pergi. Sampai dekat sana, dekat Mekah Madinah, sampai di, saya ingat di Hotel Movenpick. Bayangkan, kali pertama pergi dapat Hotel Movenpick. Makan apa? Bukan tune hotel. Kan? Betul. Udah pek hotel macam tu kan. Mewah macam tu. Contoh, lepas tu masa tu, adalah hamba Allah yang terdengar cerita ni, yang dia pergi dengan sponsor macam tu. Ada pula satu hamba Allah orang kaya ni, jalan pula tabung dengan sesama dia orang untuk bagi sumbangan dekat dia. Dia bawa balik tak kurang RM7,000.
Dia kata, betul tak rezeki Allah bagi? Itu lah dia. Itu saya cakap. Ya, jadi, orang kena pergi Mekah, pergi Madinah. Dia tanya soalan tu. Senang betul. Lepas tu nak mengaji, pergi semayang kan kadang. Lepas kita bangun, siapa nak pergi masjid, tanya. Lepas bagi salam, tu dia bangun. Allah. Kadang-kadang nak terlupa. Tak apa semayang. Semayang, janji semayang. Betul. Kadang-kadang kita kat Mekah, janji aku semayang. Mesti semayang. Allah, rugi tak semayang. Pergi semayang, pergi salam, bangun semayang lagi. Semayang sunat, tahajud dah buat, hajat buat, taubat buat. Apa lagi? Macam-macam solat sunat buat. Sampai kan dah tak ada. Tak apa, janji semayang. Allahu Akbar. Supaya aku semayang sunat, ya Allah, kalau taklah apa-apa niat sekalipun, ya Allah. Macam tu lah. Betul. Ini realiti. Kenapa jadi macam tu? Lepas tu nampak orang nak bagi ya, nak tolong sedekah. Dengan mutawif, dia bagi. Bukan bagi duit. Kain ihram, semua bagi. Betul? Kain ihram sebab kita tak tahu kan kat rumah, tak ada tempat nak semayang sedekah. Bagi. Kalau tak pun, bagi orang yang nak. Ada kadang-kadang orang tu beli kain ihram sampai sebanyak-banyak lah. Kan kain ihram banyak ada kat rumah. Ada tu dah beli tu, beli lagi. Lepas tu ada yang tak berpakai pula kat sana. Bagi kat orang. Contoh kan. Sebab apa senang sangat? Bagi walaupun yang kita punya. Bagi duit kadang sampai habis duit Arab tu, bagi. Duit rial, bagi, bagi, bagi. Nak selesaikan. Kan selain pada melontar lah kan. Melontar kat kedai tu. Kan? Nah, tapi maknanya sanggup sebab apa? Sebab kebanyakan kita bila pergi ke sana, bila pergi ke sana, memang kita tak bawa jawatan kita. Ada kadang orang tak panggil, cik, tepi sikit, tu Datuk Seri tu. Ada orang tu dia tak tahu, nampak macam bukan Malaysia. Tepi sikit, cik. Pakcik dia panggil aku tu kan. Tapi tak ada siapa kecil hati tu. Sebab kita sama. Kain ihram tu mana ada. Dia punya kain loto Gucci. Mana ada, tak ada. Dia punya kain kan. Kain ihram dia ada. Gucci, apa, Vinci ke, tak ada. Dengan Bonia ke. Mau, tu kasutnya Bonia ke, tak ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Kan, tak ada. Tak ada jenama-jenama. Sama. Ada orang tu pakai kain cadar. Yang pun orang tak ada. Orang beli. Betul? Betul tak kan? Makna nak bagi tahu apa? Sama. Kan? Tak ada. Masa PKP tu pun sama. Masa PKP tu kan? Bila kali PKP kali pertama. Kan? Pertama-tama debat, tak sama debat. Beratur. Ha? Beratur. Nak masuk pasar raya. Kan? Ingat kau handal kan? Beratur belakang. Ha? Apa dia peduli kan? Nak masuk dalam barang dah habis. Kan semua dia disapu kat orang nak kiamat betul dah apa barang pun tak ada kan. Iya, sekarang PKP dah tak heran kan. Tak heran. Ramai tak heran. Saya tanya member saya kat Melbourne tu. Melbourne tau bukan Melaka. Melbourne. Saya tanya member saya Melbourne. Kak, macam mana? Kebetulan Kak Lina tu dia buat program. Dia Singaporean, dia buat program dekat di sana lah. Melbourne. Tapi bulan 3 tu batal program. Saya dah pergi tahun sebelum tu. Dia buat bulan 3 tu patut untuk sambung kuliah. Sambung kuliah . Mak saya pun patut pergi sana. Mengajar pengurusan jenazah. Sebab kat sana orang Arab dia menguruskan jenazah macam menyiang ikan. Dia potongan terbalik jenazah tu. Orang tanya, janganlah kasar sangat. Dia kata, jangan risau. Dia tak kasar apa. Bangang betul. Dia boleh cakap macam tu. Jangan risau, dia tak kasar apa. Dia boleh cakap macam tu. Sebab tak ada ilmu kan. Kurang ilmu. Tak, cara faham dia lain. Jadi, bila saya tanya, Kak, macam mana kes kat Melbourne? Wih, kita orang gempar baru-baru ni. Kenapa, Kak? Dia kata, kita gempar tiba-tiba ada 13 kes baru. Tiga boleh tau, bukan 3,000. 13 kes baru. Jadi, apa jadi, Kak? Langsung lockdown 5 hari. Ha? Bukan PKP tau. Saya cakap, kita Malaysia 5,000-6,000 okey. Tak ada hal pun, kata kan. Siap yang tanda pangkah tu, dia klingset dan tak buka. Iya, betul. Kek kedai makan kan, tak ada dia peduli. Ada, kan? Husband I. Duduk sebelah kan. Mana ada orang cek bagi si jenikah tengok apa. Mana ada, kek kedai makan tak tanya. Jadi itu keadaan dia. Maknanya kita jangan, bila kita tak bawa diri kita, tak bawa pangkat kita, hidup kita ni lagi tenang sebenarnya. Betul. Macam saya tadi kan, berapa lama dah masuk dalam. Berlega-lega cari parking, tak ada. Tak ada orang peduli dah, maklum lah naik Asia kan, tak ada orang peduli dah. Kan, cuba kalau aku naik gambar tak ada logo mentori kau macam tu kan. Canya ngadang kan, susu-susunya parking. Agak macam tu lah kan. Agak lah.
Kan? Ha, tapi tapi saya saya okey je. Saya okey. Saya teringat saya naik azian tu, saya ceramah kat mana. Tak, saya okey. Saya, saya saya happy. Saya happy, tak ada masalah. Saya pernah naik azian tu ceramah dekat hotel hotel butik dekat Kuantan. Saya ceramah untuk syarikat TM. Berhenti kat lobi tu, kereta kotor. Saya kat dengan assistant saya. Ni aku kopi basuh kereta tu, aku datang balik. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Yang nyambut saya, steady ustaz, jauh-jauh datang naik Grab. Woi, kereta aku tu. Grab dia tu. Tapi 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 Tuhan uji kita lah kan. Tapi okey. Bagus kat lah kan. Kita kenal lah siapa orang. Tapi tak ada masalah, saya okey kan. Ya, sebab kupu-kupunya pada sorang. Yang penting jangan kita. Orang lain tak apa. Jangan kita. Kan? Itu sebabnya saya saya lagi selesa masuk. Masuk lambat sikit. Gitu kan? Tapi hari ini saya datang awal. Boleh kita mula awal kan? Sebab kenapa kita kena ambil awal sikit? Sebab orang-orang dah tak sabar nak ambil gambar. Jadi jadi kalau kita tengok kan. Dah tak bunyi mana nak nampak tu kan? Tapi balik-balik semula pada Ramadan ni. Maknanya macam tu juga. Kita ni rasa kecil. Ramadan ni, apa hebatnya Ramadan berbanding ibadah lain? Ramadan ni ibadah paling ikhlas sekali. Kenapa lah Ramadan paling ikhlas? Sebab ibadah-ibadah lain nampak perbuatan puasa. Mana nak nampak puasa? Tak nampak. Orang tu makan 3 pinggan ambil muka lapar pun kita rasa dia puasa. Kan? Dia makan, ingat, ingat yang baru ni dia orang share yang gambar video, yang lakonan, yang apa tu, yang NJK Surau tu. Kita ni bulan Ramadan ni kenalah kuat, kan? Sama-sama. Nasi ke senyar? Anak-anak tak tengok video tu kan? Kelakar apa tu? Patutlah dia sogar orang lain dan senyar lah kan? Ya. Betul. Dan kita kena tengok. Tu satu. Yang kedua, Ramadan lah puasa yang sebenarnya mengingatkan kita copek, ingat kematian. Kenapa? Kalau kita tengok. Dulu, waktu kita kecil-kecil, kita puasa, kita tengok jam. Tak bergerak jam ni. Masa kecil-kecil kan, masa kita sekolah rendah kan. Oh, lambatnya jam ni rosak kan, dia ambil kerusi. Tolak, saya dulu ambil kerusi. Gorak jam ni. Saat dia berbunyi lah. Lepas tu bila masuk sekolah menengah, dah pandangkan kawan, dah ada BFF kan. Best friend forever kan. Kan masa tu dah mula dah sibuk dengan aktiviti hari-hari, kita cakap, eh cepat je berbuka. Tapi, lambatnya nak raya. Tapi hari ni cuba tengok kita. Kita tengok kita hari ni. Macam mana keadaan? Kita hari ni, hai, macam baru hari tu yang puasa. Dan nak puasa balik. Tu tandanya apa? Wah, ayat kau. Tandanya cepat masa berlalu. Tak. Itu kau menghuraikan apa yang aku cakap. Maknanya tu tandanya memang kita dah dekat dengan kematian. Manusia ni sebenarnya, dia ada, menurut ulama' terdahulu, dia kata, ada 99 perangkap kematian untuk manusia ni. Dekat highway, bom, accident. Kita terlepas. Satu perangkap terlepas. Kita sikit lagi. Terjun dekat dalam apa, kita terjun dekat dalam apa sungai kan. Kita yang timbul, yang lain tak timbul. Terlepas satu lagi. Rupanya dia termasuk dalam pusat air. Lemas, meninggal. Kan, kita keluar. Seminit yang kita keluar, pap. Bangunan terbakar. Trip. Ramai yang terkorban. Kita selamat sebab kita keluar seminit awal. Terlepas satu lagi perangkap kematian. Tapi manusia tak akan terlepas satu perangkap kematian. Iaitu perangkap usia tua. Itu tak ada lagi dah. Dia akan balik semula, dia akan apa. Cuba tak nampak. Aku rasa sempat satu setahun lagi. Tak ada. Tak ada siapa boleh ukur. Weh, tinggal 30 tahun lagi weh. Tak ada. Tak ada. Sebab kita tak boleh tahu. Kadang-kadang kita elok, tiba petangan sakit. Sakit dada, meninggal. Kan? Kadang tercokit sudu, meninggal. Kan bini menyorit, abang! Dia mati, contohkan. So, bini kau mam menyorit kan. Bukan orang sini lah. Kan? Bukan orang sini lah. Orang tempat lain. Yang lelaki pun saya tak tahan. Berhenti-berhenti lah orang lelaki. Sampai buat t-shirt. Buat t-shirt gambar boreh. Apa tauk mana. Buat t-shirt macam guni tau. Sekali tengok guni, lepas tu beras kita beli. La ilaha illallah, saya kata. Tak payahlah macam tu sangat. Tu belum cerita lagi ada orang boleh dia beli tapi duit bini bagi. Oh, bangang betul. Tak payahlah, tak payah, tak payah. Kita lelaki, kita firm. Macam tu. Tegas. Nah, kan? Dia bukan takut bini lah. Tapi bini menakutkan.
Dia jangan terpedaya ya. Tak, ustaz dah sarapan belum? Makan main lagi kau. Punya lembut saya makan dulu eh. Oh. Sampai rumah dah buka tu. Dah pergi mandi. Nah, nah, nah. Hilang karakter dia, hilang. Hilang. Ha, tu orang perempuan tu. Orang lelaki dia macam dia kan. Ha, orang lelaki dia macam tu lah dia main rumah kan. Yang nampak menung macam tu lah kat rumah. Ya. Betul. Nah, tapi tapi itulah dia kan. Tapi bila sama-sama. Mana terbawa-bawa kan? Saya cakap benda tu betul. Iya. Tapi bila kita cerita balik tentang bagaimanakah Ramadan ini sebenarnya mendidik kita. Dia paling ikhlas sebab tak nampak. Tak nampak. Kita nampak ni, ni nampak sama aja. Jadi makna betul-betul ikhlas lah. Puasa tu sendiri nak jaga. Bawa kereta. Kan? Turun, menurun kan parlimen. Menurun. Berguling-guling pula air jagung malam tadi tak sampai minum. Kaki-kaki Berhenti kat jalan nak pergi Taman Botani tu, ikut jalan belakang tu, kereta tak banyak mana. Berhenti situ. Mana side mirror, pandang belakang. Lepas tu tengok, kereta tak ada lalu. Depan tak ada kereta. Buka, minum je capek. Sebelum malam lalu. Tapi kita buat nak, kita tak buat. Kita tak buat sebab kita sendiri tahu. Eh Allah tak nak nampak. Eh tak ada rugi puasa aku. Paling tidak tu ayat dia. Kan? Buka, oleh lelaki, buka peti ais. Nampak cendol malam tadi. Sojuk pula tu. Allah Ta'ala izinkan pula pada ketika itu, anak pergi sekolah, mini pergi pasrah. Hanya kita. Apa yang harus kau lakukan? Dia siap cendol tu terkeluar mi dia tu. Soalannya apakah? Apakah? Saya ajar cara dia. Ambil cendol tu, capek-capek, hirup, jangan tinggal solai. Berap. Lepas tu basuh, cuci, tangkup, letak kat sinki. Jangan risau. Orang perempuan, makhluk yang Allah jadikan, dia perasan apa benda tak ada dalam petais tu. Aku tak tahu pasal. Dalam penuh petais, dia boleh tanya. Bukan dia cendol ke tadi? Nampak? Apa hal, ya Allah Akbar? Kan? Jadi, saya ajar cara macam ni. Abang tadi buka, abang nak tengok, dah tahu yang pergi pasar. Abang nak tengok apa barang tak ada. Bila buka, tertangkup cendol tu. Tumpah, abang cepat-cepat cuci, abang lap, takut semut kan. Abang kutip min semua, abang nak buang, saya siap dah. Jawab macam tu. Ni saya ajar ni. Ya? Ha. Tapi kita buat tak? Tak buat. Sebab apa tak buat? Sebab Allah Ta'ala nampak. Ha. Kan? Ha, itu sebabnya kalau kita tengok kan dalam bulan Ramadan ni sebenarnya mendidik kita jadi ikhlas. Tengok puasa kita puasa yang macam mana, kategori macam mana. Ni sebelum ni belum ni belum masuk lagi cerita membina keluarga sunnah ni baru diri sendiri je ni. Panjang jemaah ni. Ya, tolong kunci pintu tu. Kan, kan. Tak apa saya faham. Sekarang ni cabaran kan, bukan senang. Kalau siapa nak tidur, tidurlah. Tak ada, saya marah dah dengan ceramah ni kan. Tak tidur-tidur. Sebab memang dah itu kelebihan orang dengan ceramah. Dia boleh tidur. Tak masalah. Tidurlah. Saya tak ada marah. Tu pasal tidur. Tak ada, saya tak marah. Saya tak marah. Kadang-kadang dia kat rumah payah tidur. Kat rumah. Baru pusing sini apa bunyi. La ilah Allah tua ni. Pusing sini anak pula. La ilah Allah. Payah. Kan? Tapi kat sini dengan tahap kat rumah bantal. Aircon. Terapik tidur. Tapi kat sini, togak-togak dah boleh tidur. Makna tu memang anugerah Allah bagi kat dia kan. Ha, ya. Tidurlah. Tapi dengan satu syarat, minta tolong sangat, jangan berdengkur. Sebab takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Jadi, jadi tidurlah sesama. Ya? Macam tu. Tapi saya tak risau tu. Masalahnya bila tidur kan, dia berdengkur tu, saya tak risau. Saya risau yang mengigau tu. Tiba bangun kat tengah-tengah. Apa hal lah pula tu? Ha, kan? Ha, macam tu. Jadi, Ramadan, kalau tengok apa maksud? Kalau kita tengok, soalan basic, anak kita akan tanya, ni nak jinak mulakan sunnah ni? Anak tanya. Mama, aduh mak, aku yang tu tak terdaya, baru duduk kelumpur 5-6 tahun, mama, nyampah. Kampung dah lonek lah, mangi mama.
Sampai kat kampung, anak mama yang nenek mengana-ngana. Kalau kampung tu kampung kan lah. Umi ke, mak ke, okey lah kan. Ibu, okey lah. Mama cik. Abang, Omah, anak panggil apa? Ha? Tak. Mak. Ha? Tuan. Anak panggil mak apa? Umi. Abang? Mak. Tak berani aku mama ni. Eh, betul lah, betul. Okay, steady. Yeah. Tapi ada juga yang mak dia mama, yang abah tapi abah ya. Ada. Kan? Nah, macam saya abah ya, senang. Dan orang kampung kan. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan. But you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. So remember that. Okay. Macam tu ya, kan. Tak salah. Mama, kenapa kita kena puasa eh? Anak tanya. Itu soalan cepu mas tu. Kenapa kita kena puasa? Apa jawapan popular yang korang bagi kat anak? Cakap. Kalau tak puasa, tak ada raya. Janganlah. Itulah jawapan yang kan. Ilah, tolonglah. Budak sekarang bukan macam dulu, tahu. Kan? Budak sekarang bukan macam dulu. Budak sekarang dia membaca. Dia belajar kelas pagi potang, tahu. Dia kelas agama potang. Dulu saya cakap, siapa yang puasa sekadar menahan lapar dan dahaga makan dan minum dan perkara membatalkan puasa, itu standard puasa budak darjah 2. Dah tak boleh pakai dah ayat tu sebab budak darjah 2 pun sembahyang puasa semua. Ha. Macam mana nak cakap? Jadi, kenapa kita kena puasa? Macam ni lah nak. Dah semua puasa, kau puasa je lah. Kau tak nak jawab. Kau tak membantu anak kau tau. Ha. Macam ayah dia relax je. Ayah, kenapa kita kena puasa? Pergi tanya mak kau. Tu ayah relax tu. Tu ayah relax tu kan. Ha. Apa sebab kena puasa? Dah senyap. Asal tanya eh, koma. Darah tak jalan, oksigen tak baik ke otak. Tadi golak elok kan. Kenapa kita kena puasa? Paling copek, kita paling tepat nak kena jawab dengan anak. Anak yang tersayang. Ni mama nak beritahu, kita kena puasa sebab Allah suruh. Allah perintahkan. Pasal bila? Ha. Budak ni masalah soalan berangkai, tak tahu. Ha. Sekarang dengan ciamah kerana Allah suruh. Macam tu je. Budak-budak tak mahu macam tu. Bila? Teringat ada satu. Dia ada anak kecil. Dia dah pencen. Tapi anak dia tu baru balik sekolah renah. Sekolah agama petang. Ayah dah pencen. Dia balik. Assalamualaikum. Salam. Ha, dah balik dah anak ayah ni. Ha, daripada mana? Kelapa dua Ain. Mana Ain? Kau belajar dengan siapa? Ustazah Jamilah. Oh. Ustazah yang cantik tu. Betul. Nak kata, hari ni belajar pasal apa? Cik ayah lipat sahabat. Hari ni belajar apa? Hari ni belajar pasal malaikat. Ha, malaikat apa belajar? Malaikat Jibril. Ayah nak tanya, Jibril buat apa? Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus, pandai anak ayah. Kamu cik sahabat. Tapi ayah kan? Tengok. Dah soalan dah sampai. Ya. Tapi lepas Nabi Muhammad kan dah tak ada Nabi lagi dah kan? Ha, betul? Lepas tu, dah tak ada wahyu kan? Ha. Habis kan Jibril buat apa? Huhara bapak tu. Kau pergi tanya ayah kau. Pergi tanya mak kau. Mungkin mak kau ada jawapan. Oh, mak dengar pula. Mak capek sampai pinggan. Boleh masuk pinggan. Mak, bising pergi lah tanya ayah kau. So, tak sampai tanya. Ayah fikir apa benda nak jawab. Budak-budak tak kepandaiannya. Ya, cakap lah ya. Ayah pun dah geram, dia lipat sokan bah. Ayah kau nak beritahu dengan kau. Jibril dengan ayah kau sama makan pencen. Faham? Kau janganlah bohong anak macam tu. Kau tak tahu, cakaplah tak tahu. Alah. Aduh, ya kan? Wallahualam nak. Tak tahulah, tapi ayah yakin Jibril tengah tengok kau tanya soalan yang tak ada kena mono ni. Nah. Ha, abang.
Sebab macam mana? Masa bila? Semenjak daripada turunnya ayat. Turun ayat apa ya? Ha, dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 183. Ha. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ha, semua orang dah ingat dah ayat tu kan? Dekat Kumat Kamis macam kan macam payung kan. Terangkik-angkik emas tu saya rasa tengah baca sekali lah tu. Kan? Kita belajar sabar, tabah, apa semua dalam Ramadan ni. Apa maksud? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Beriman tu mana orang yang percaya. Jadi anak ayah percaya tak pada pada Allah? Percaya. Percaya pada Rasul? Percaya. Kalau percaya, kita kena buat puasa. Nampak? Macam tu kita explain. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Dia tak sebut orang Islam. Nampak? Dia tak kata sebab orang Islam ada Islam. Tapi dia tak beriman lah bila dia tak puasa. Kan? Aku percaya cuma aku tak puasa je. Sama lah. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal lazina min qablikum, seperti mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu benda basic. Sebab kalau kita tak beritahu asas mula untuk anak-anak kita, macam mana nak berterusan? Kan? Macam mana anak tu nak tahu? Dulu kalau tidak masuk, dia jadi dia puasa sebab mak ayah bising. Kena pula dia sambung universiti, dia dapat sebilik dengan budak-budak memang tak puasa. Macam mana? Saya pernah sebilik dengan budak tak puasa. Sebaik baik tiga puasa duduk seorang je tak puasa. Tapi alhamdulillah dia dah insaf lah bila dia dah kahwin pun elok lah. Tapi waktu tu macam mana? Kata yang jenis tak insaf-insaf. Bulan puasa dah tahu dah. Dia dah booking dengan mamak tu siap-siap setiap hari. Kopa dia akan datang ambil. Beg geng plastik hitam eh. Kan? Ni lah. Benda tu memang ada. Saya malahan pernah jumpa waktu saya belajar di universiti dulu. Saya naik motor pergi ke Kelang. Saya pernah nampak ada satu restoran Cina. Orang Melayu Islam bukannya tak puasa. Minum arak tengah hari. Open. Bukan kata tutup. Tertutup. Open. Nak cakap apa? Itu tak tahu lah nak kata kategori apa. Bukan tak puasa. Dah lah tak puasa minum arak lah tu. Jadi keadaan tu kita kena explain ke anak kita. Basic kena bagi. Asas. Macam kita lah. Macam mana kita nak bahagia? Pertama, kena perbetulkan apa? Itu sebab orang ni ada duit tak bahagia, ada kereta besar tak bahagia, ada bini besar pun tak bahagia. Semua tak bahagia. Apa sebab? Sebab setting. Sebab kalau kita ambil beli handphone, benda pertama setting. Nak brightness dia terang mana? Nak volume-volume macam mana? Kalau yang apa, ringtone nak letak macam mana? Kalau isteri telefon, bunyi rimau. Hah, telefon dah eh. Dia kata kan awak, dia tahu. Contohlah kan. Jadi mana kata, setting tu. Jadi kalau kita tak letak setting ni pada awal, takut anak kita sampai besar lah. Dia pula cakap dengan anak dia, tak puasa tak boleh raya. Mak kita pula cakap macam tu. Tak puasa tak dapat duit raya. Lagi teruk. Kebenaran dia ajar kat anak-anak tu. Nampak? Itu sebabnya kita kena puasa kerana Allah. Lillahi ta'ala. Berapa ramai orang yang tak dapat puasa kerana Allah? Nikah pun tak kerana Allah. Dan nombor 2-3 minggu ni. Jangan risau. Ni minggu ni pun ada kena kahwin gini. Mesti mengawan. Tak nyompet-nyompet lah puasa kan. Tapi tak takpelah kita akur lah kan. Kita kena terima hakikat tu kan. Yang Nilofa bukan milik kita. Macam tu lah. Tak ramai lelaki kecewa nampak tu kan. Sabar. Kan? Sabar. Kita doakan baik-baik je. Kan? Jadi, makna kata bila kita sebut tentang puasa tu sendiri, asyam. Apa maksud siam? Ada orang cakap siam maksudnya Thailand. Kan? Tapi bukan tu. Asyam maksudnya dari segi bahasa menahan diri daripada berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dari segi istilahnya, macam mana? Ada pula maksud mengatakan asyam tu menahan diri, perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan, minum, nikah. Menahan diri daripada nikah. Tak boleh nikah ke bulan puasa? Boleh nikah tak? Boleh. Jimat. Nak lebih PKP, bulan puasa pula. Majlis resepsi dibuat pada jam 12 tengah hari. Puasa. Jamuan akan berlangsung sebelum sahur. La ilaha illallah. Memang tak ada orang. Memang jimat. Kan, ni sahur kan?
Tapi maksud nikah ni adalah perbuatan orang bernikah. Apa dia? Ha, tengah hari janganlah sesajuk. Kan? Sebab bulan puasa ni disebut sebagai Ramadan. Itu berasal pada kataan Ramdu, iaitu panas yang menyengat. Sekarang pun kita dah mula rasa panas, betul tak? Ha, lambat aircon, selambat aircon ni panas lah. Ha, panas. Cepat masuk dalam kereta, panas. Ha, orang perempuan kat rumah mula ni, bila dia panas, tengok lah. Mula nak iklim, habitat dia, pakaian dia semua tengok. Ha. Oh, kamban naik bulan lain tak kamban? Oh, panasnya bang, ya Allah. Oh, panas, panas, panas. Suami kat sofa, Allah. Dia bukan kira tua muda tu. Dia bulan puasa ni, nafsu ni, bila dia datang, dia tak kira tua. Dia nampak tiang elektrik pun nampak perempuan. Ha, jangan main-main. Ha, tu sebab. Ha, tapi maksud lengkap dia menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampailah terbenam matahari kerana Allah. Tu penting. Yang mana komplit dia. Tapi kita nak kerja takwa. Jadi, bila kita cerita tentang puasa ni, dia bukanlah orang kata perkara-perkara yang orang kata. Dia sama macam bulan lain, tetapi kehebatannya dikatakan sebagai Sayyidu Syuhur, bulan penghulu segala bulan. Sebab Nabi sendiri kata, andai katalah orang benar-benar faham akan kelebihan Ramadan, nescaya dia akan berharap bahawa Ramadan itu sepanjang tahun. Jadi, kita kena ajak untuk hidupkan sunnah dalam keluarga kita. Nak hidupkan sunnah tak memadai. Contoh, kita mengajar anak kita bercakap. Saya nak tanya. Nak mengajar anak kita berjalan. Adakah dengan cukup dengan sehari? Cukup dengan seminggu? Tak. Jalan tak? Teh, tak? Teh. Lepas seminggu jalan jatuh lagi. Pak, ajar lagi. Ajar lagi. Bagi. Ah, pandai anak Umi. Pak kan? Ajar anak cakap. Abah. Sebut. Abah. Sebut. Ajar anak sebut. Lama. Setiap kali suruh cakap. Lebih daripada sebulan tak rasanya? Lebih. Nak ajar anak makan satu benda? Lebih. Macam tu jugalah kita nak membudayakan anak kita ni dengan budaya sunnah ni. Tak boleh hanya dalam bulan Ramadan. Masalahnya tu yang disebut sebagai soal qadawi. Janganlah kita jadi manusia yang menyembah Ramadan. Jadilah orang yang menyembah Allah. Bulan Ramadan tiba-tiba jadi baik. Intap tudung, tiba-tiba tudung. Melempar-lempar tudung. Adalah berjuntai topi itu. Orang perempuan ni kadang kalau kita tengah baring, katil tengok dia pakai tudung tu kan. Macam ni dia tarik. Dia macam ada aim tu. Lempar sambut saya. Sarik. Lepas tu tangan jadi emas. Ada ujung tu. Aduh kan. Tak apalah. Tapi kadang kita cakap, mak basah buat tu tudung ni kan. Basah-basah, buka-buka jadi kenopi kan. Tapi tak apalah. Dia minat nak pakai tudung menyentuh kan. Tak apalah. Janji kita ingat kita menutup aurat. Ada orang dia pakai tudung tapi dia membalut aurat. Kotat betul-betul. Ha, nanti tudung ni. Baju kotat. Kadang pakai tudung, ya, nampak. Apa? Ya, dah, Pak. Lepas tu pakai lah t-shirt pergi bazar Ramadan. Kita pula ada lah macam ada tulisan kat dada tu. Kita pula sebagai lelaki kau nak baca. Dia tulis apa tu? Apa dia tulis tu? Saya tak nampak. Dah rakyat-rakyat rupa dia tulis. Apa tertengok? Ha? Wah, tulisan kau. Lepas tu dia mengenjalin kata, ha, pakai belakang siap tulis. Kalau nak cakap, la ilah, Allah tahu. Takkan banyak baju-baju yang macam tu sekarang. Saya sayang bapak saya lah. If you can read this, thanks to the teacher. Dia kata kan. Macam-macam lah. Tulisan-tulisan. Kan? Jadi kita nak kena basic tu daripada awal. Nak ajar anak kita, kita kena biasakan. Baik yang simple-simple. Baik simple-simple. Sebab apa? Pasal sunnah.
Sebab antara tiga tanda kita ni nak masuk syurga. Nak masuk syurga, tiga perkara nak kena jaga. Pertama, kita kena sayang. Sayang siapa? Sayang Nabi. Jadi benda ni sebelum buat perbuatan tu, kena bagi basic dulu. Sayang Nabi. Nak sayang Nabi macam mana? Ada dua cara. Macam mana nak sayang Nabi? Dua cara. Pertama, selawat banyak-banyak. Sebab Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu, akan selalu menyebut-nyebut. Kan? Macam kita suka kayak orang kan? Kan? Suzana. Mana suka kayak Suzana tu? Zai. Suka kayak Zai. Isabella adalah. Suka kayak Isabella tu. Kan? Fiona. Suka Fiona kan? Zalika. Suka kayak Zalika tu. Amalina. Suka budak India ke budak Melayu tu. Ya. Nampak tak? Orang sebut nama kan? Samsul Bat memang tak ada lah kan? Tak ada kan? Tapi kalau sayang Nabi, selawat lah. Kan? Kan? Kita selawat. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salamun alaik. Kan kita berharap kan? Maulid Rasul kan? Ha, itu tak ada lah. Itu berharap dalam parlimen ni kan? Berharap dalam parlimen ni bahaya. Ya tu kena tak explain. Berharap maulud lah. Selawat. Ha, macam tu kan? Kan? Jadi makna kata kita ni sayang Nabi kena selalu sebut. Ha. Kemudian begitu juga Nabi sebut. Inna awlan nasi biyaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Kan daripada kita menyanyi tak tentu arah, baik kita sebut nama Nabi. Kan? Yang kedua, kita hidupkan sunnah Nabi. Apa Nabi suka buat, kita buatlah. Itu yang kita cerita hari ini. Nak menjadikan, membina keluarga sunnah, maka kita kena hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sebab apa? Nabi pula punya sayang kat kita. Nabi sebut apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Ya, tak apa, sebelum saya cerita sunnah tu. Yang kedua, sayang ahli keluarga Nabi. Kena tahulah ahli keluarga Nabi tu siapa. Macam mana nak sayang kalau tahu pun tidak? Macam mana kita nak sayang jiran kita kalau kita tak kenal pun jiran kita? Ini yang masalah hari ni. Kan? Macam mana kita nak sayang ahli keluarga, sepupu, sepapat semua, mak saudara, pak saudara kita sebab kenal pun tidak, hari raya tak bercampur. Ada tak ahli keluarga kita yang macam tu? Ada. Bila raya ke, tak nak balik. Bila berkumpul, tak nak kumpul. Tak apa, aku susah senang anak-anak aku je. Jangan cakap. Sampai masa anak membuang dia, cari pandai pula cari saudara. Macam tu. Dan begitu juga yang ketiga adalah dengan biqiraatil Quran. Dengan membaca Al-Quran. Dan benda ni semua ada kaitan dengan Ramadan yang kita nak buat. Antara sunnah-sunnah yang simple-simple. Kita tengok Nabi sebut, faman ahya bisunnati. Barang siapa menghidupkan satu sunnahku. Nabi tak kata 10. Siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Nampak? Punyalah Nabi sayang kat kita. Siapa hidupkan satu sunnahku. Jadi kalau mana Nabi nak bagi hint apa kat kita? Nabi nak bagi hint apa kat kita? Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Hidupkan satu. Maksud hidup tu makna kita mesti konsisten dengan satu benda paling tidak. Apa yang paling senang? Minum air masak. Paling senang. Sunnah Nabi ni. Tahu ke tidak? Minum. Tapi kena ingatlah. Aku minum ni kerana sunnah Nabi. Dalam hati dah ada. Ni Nabi kau mahu minum, aku pun minum. Jadi dapat, tu dapatlah pahala sunnah. InsyaAllah. Tapi, hawis sangat minum. Dah terlupa. Dah sudah. Allah mak, sunnah Nabi. Patut tadi aku niat. Tak apa. Minum lagi. Dan kena ingat macam mana cara Nabi minum. Nabi minum paling kurang 3 teguk. Contoh. Paling kurang. Lebih tak apa. Nampak tertib dia. Nampak tak? Ha. Tapi kalau minum macam ni. Ha? Itu tak baik pada sunnah lah. Tapi puas lah hati kan. Tak baik minum.
Jadi mana kata, mana kata, benda senang-senang, buah tamak. Sekarang sibuk dah buah tamak, kurma. Semua nak cari kurma ajwa. Kan? InsyaAllah. Kurma macam serbat hari ni siap. Kurma ajwa musagharah SD. Macam serbat. Dia dia size dia tak besar sangat. Dengan ajwa. Tapi kategori yang bila kita makan tak cukup nak lagi. Nak lagi macam tu. Bolehlah amal yang 7 biji setiap hari. Yang nama Nabi sebut, siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan. Termasuklah sihir. Mak. Ni bukan promote tau. Lebih kurang. Berapa harga? Oh, berapa harga? Oh, perempuan ni capek tanya, berapa harga? Dia kata, setengah kilo, RM55 sahaja. Memang tak rapik kat luar harga macam tu dah. Yeah? Dalam parlimen pun tak rapik harga macam tu. InsyaAllah kalau saya bawa, rapik lah harga tu. Tapi hari ni belum siap lagi lah. Hari ni baru semalam baru sampai kurma ni dengan kotak dia. Sebab saya tak nak kotak yang orang buka, orang buang. Saya tak nak. Saya nak biar dia boleh slide keluar, orang tu boleh simpan balik kotak tu cantik. Saya nak macam tu. Yeah? Ini bukan promo tau. Tak. Lebih kurang. Jadi, makna kata buah kurma pun sunnah Nabi. Nabi makan angka ganjil. Bilangan ganjil. Kita makan dengan anak kita. Tapi bulan puasa tu lah bapak. Kurma dululah. Oh, bapak punya marah. Masalahnya bulan puasa je. Bulan puasa je. Bulan lain tak. Bulan puasa bukan main ni. Kurma dululah sunnah. Oh, mak. Habis bulan puasa, buah tamar, kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Kau ni lah ambil betul lah. Usup-usup mana lah. Dia kan? Yusuf tayub. Faham? Okey. Kan? Iyo kan? Masalahnya kita kena amal hari-hari. Sebenarnya siapa yang nak diet tu paling bagus sekali. Betul? Dia nak diet memang tu ya, buah tamar. Niat nak diet tu kena betul. Aku nak diet ni Allah supaya nak ringankan badan aku supaya mudah beribadah pada engkau. Betul? Iya. Saya ni pun nampak ya, tinggi. Ui, tinggi Ustaz ni, masalah tinggi. Badan pun dah naik, borek dah. Itulah, ya Allah. Tak tahu Ustaz. Berat saya dah lebih 100 kilo sekarang. 105 dah. Hari tu dah turun dah. Ada makan tak apa ni? Ha, tu lah tu. Ada makan. Kita tak boleh menghampakan tetamu. Tuan rumah dah siap kan? Kesian. Kena makan. Jangan kesian. Makan betul-betul. Tapi betul. Siapa yang nak kurus betul? Saya siapa yang betul-betul nak cepat turunkan berat badan dia selepas bulan Ramadan, ada 4 benda. Kita kena berhenti makan benda-benda putih. Nasi, gula, susu, tepung. Stop kan tu. Nasi, gula, susu, tepung. 2 minggu dah turun. Percaya juga saya. Nasi, susah. Aku dengar tu. Aku dengar kau cakap. Kau ingat aku tak dengar? Dengar. Ha. Tadi saya lalu, bukan saya tak dengar. Tinggi. Dengar. Aku buat tak reti je. Lepas tu kat luar sini, dia cakap dah. Dia kata hantar siapa pun dia tak halang menggambar. Dengar. Itu masalah kau tak boleh suruh. Samsurbat ni telinga dia tangkap. Itu masalah dia. Eh, tak betul. Nasi, gula, susu, tepung. Memang paling susah nasi. Ha, tapi nasi tu kalau lepas kita stop apa ni, lepas 2 minggu badan kita dah rasa okey dah. Kadang takkan nasi, makan mie je. Mie, tepung. Jadi ambil lauk je. Ha, kan? Jadi saya last makan nasi pagi tadi. Mana mula-mula lagi lah. Tapi dulu saya pernah buat, memang jadi. Lepas tu lagi, masa saya pergi gym kan, instruktor beritahu, TV Hijrah bayar saya 12 sesi. Sampai lah buat empat. Yang lain tu masa tu dah start sibuk ceramah kan, empat. Yang empat tu pun, yang saya buat tu dah 4 tahun lepas. Dia memang pagi, sebenarnya kalau betul-betul siapa yang betul-betul nak diet ni, saya bagi guide lah eh. Ni bagi, pertama, beli salad dengan apple hijau. Potong-potong, campur-campur kan, packing-packing kan. Satu bekas, plastik bekas makanan tu kan. Packing-packing masuk dalam freeze. Freezer tu beli yang khas untuk kita. Pagi makan tu eh. Minum, kalau betul nak minum air manis sangat, pagi je sekali. Tapi sebaik-baiknya minum air masak je.
Pukul 10 makan pisang 2 biji. 2 biji tau, bukan 2 tandan kau yang tukar, 2 biji. 2 tandan tu nak kena borok dah tu. Pukul 12, masa saya dulu pukul 12 atau waktu rehat break tengah hari, saya pergi gym. Ha, masa tu lah buat yang light-light je. Bukannya buat yang beraya sangat pun. Memang masa tu macam orang pantang bersalin keluar tu, tangan macam ni. Memang habis kejang. Kita tak pernah exercise tu masalah dia. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 6. Pukul 2 sampai pukul 6. Baru kita loading balik. Makan itu pun ayam dengan ikan yang dibakar saja. Malam lepas apa ni, lepas pukul 6. Kalau lapar lagi nak makan, makan buah yang dapat lepas ceramah tu. Kadang cenati biasanya dapat buah kan. Ha, macam tu. Ha. Tapi betul. Ha, tu je, makan buah saja, tapi jangan makan benda-benda berat lah. Itu je disiplin dia. 2 minggu. Dia bukannya yang kita berlari kayuh basikal daripada taklah jauh sangat daripada KL ni sampai Kedah. Taklah, maknanya dia sebenarnya yang penting kontrol makan. Betul? Saya buatlah, memang berkesan lah. InsyaAllah. Saya cakap dengan mak saya, makan macam ni, tengah hari macam ni. Mak saya kata apa? Kau berhentilah jadi orang. Mak saya cakap macam tu kan. Saya kalau cheat yang tak boleh elak, rumah mak saya lah. Sampai sekuali si orang yang sebelah habis tu. Sadap mak kita ni masak kan. Jadi, sahur. First, sunnah yang paling simple kena jaga. Sahur. Sahur ni mustahak. Sebab Nabi kata, bersahurlah kalian. Kerana dalam sahur itu, dalam makanan sahur itu ada keberkatan. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis lain berkata, janganlah sekali apa makan sahur dalam makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam riwayat lain, makan sahur adalah makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, kerana sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kata orang yang bersahur. Bak. Maknanya bila banyak hadis macam ni, banyak peringatan Nabi bagi, penting sahur ni. Tolonglah. Ada setengah orang, dia dengan selamba dia cakap, saya memang tak sahur, tapi okey je saya puasa. Dia bukan masalah kau okey tak okey, masalah Nabi suruh. Kan? Kita nak tanda selesai Nabi, apa Nabi buat, kita buat. Lepas tu kena jaga-jaga. Memang Nabi kalau ikutkan disunatkan melewatkan sahur, mengawalkan berbuka. Melewatkan sahur bukan pukul 8, tu breakfast. Mengawalkan berbuka bukan pukul 4, tu high tea. Tahu? Jadi makna kata, contohnya waktu imsak pukul 5.55 katakan. Jadi kita mungkin 5.30 tu dah start makan. Jangan 5.54, apa benda kau nak makan? Tak sampai. Saya jamah dekat Bukit Aman. Dengan Abang Samsul Agau, 2 Samsul. Ini cerita 2 tahun, 3 tahun lepas. Ada seorang auto polis ni. Baguslah soalan dia tu. Saya nak tanya, saya baru kahwin. Lepas tu kita bersama kan. Tiba-tiba azan, macam mana? Macam tu lah dia tanya. Macam tu lah. Abang Samsung kawal pula. Tapi soalan tu bagus sebab memang benda tu reality. Kan? Abang Samsung kawal, asur dia jawab. Oh pula, kau lagi lama kahwin, kau lah jawab. Kan? Jadi saya langsung tanya. Saya nak tanya akak dulu. Saya jawab soalan tu, saya nak tanya akak dulu. Berdiri dia balik. Saya nak tanya akak, waktu azan tu, sedang ke dah sudah? Itu soalan fakta nak kena tahu. Kalau dah sunnah, akak bangun masuk bilik air, mandi, akak solat macam biasa, puasa terus. Tak ada masalah. Okey. Tapi kalau sedang, Allahu Akbar, berhenti. Macam tu. Stop. Macam tu. Bagi signal. Berhenti terus. Kemudian puasa macam biasa. Solat, mandi, semua puasa macam biasa. Jangan pula Allahu Akbar, sikit lagi. Jangan. Jangan ya, tolong jangan. Nak ni betul ni. Saya cakap kadang, tak apalah kita habiskan dia tu. Tak boleh. Tak golak pula cakap betul ni. Lepas tu tanya soalan yang sama. Setiap tahun tanya soalan yang sama pada penceramah yang berbeza mengharapkan jawapan yang berbeza. Kau kena take down metal tak? La ilaha illallah. Kalau setakat nak bersih-bersihkan, boleh. Ya, kau nak bersihkan. Tengok kat cermin. Bersih boleh. Ni iyalah sesungguhnya aku berpuasa. Berkorak-korak hidung dah. Pi bazar Ramadan melambai hidung dah. Orang yang berniaga tu.
Berasihkan abang. Aku puasa. Dia jangan jam tu. Ya, dia pagi tadi basah. Selemoh. Tengah hari dah koring panih pula. Yang ayah pula. Jangan korek tidur kau tu. Puasa tak? Semua mah. Dah tersumbat lubang hidung semalam. Pakai hidung semalam lagi. Kawan tu pakai lah. Sorik betul hidup. Ya Allah. Potong tolalap pula dah dua-dua belah tertutup. Abang tu. Pakai mulut kau. Apa bandar yang macam tu? Bersih tak ada masalah. Yang tak boleh tu kau korek tu sampai hilang mata hitam. Punya feeling tu sedahlah. Nampak mata putih ya. Ha, dah, tu tak boleh lah. Faham tak kan itu? Faham? Ha, kan? Apa salah? Ha, kau golak sampai aduh itu maknanya kau teringat yang kau buat tu kan? Ha, betul. Ya? Sahur eh, sahur. Lepas tu, soalan orang tanya. Sahur tu okey Ustaz, tapi masalahnya Ustaz kan? Ha, satu lagi macam mana? Kalau makan, tengah makan, anak kita makan lagi. Ni imsak ni. Imsak bukannya waktu berhenti. Tapi sebaiknya berhentilah supaya bagi gap masa kita nak subuh pula. Ni ramai dah makan cepat, nak makan cepat, nak tidur balik. Jangan. Ha. Ada tak biar olak ni. Ha. Tak, tapi betul. Jangan. Ya. Imsak tu bukan waktu berhenti. Lepas tu bila azan, Allahu Akbar. Kalau tengah kunyah, habiskan yang dalam mulut tu. Faham? Tapi janganlah dia menghabis itu dikunyah. Sampai pejabat tak habis ni. Yang ada kat mulut masa tu habiskan. Cepat-cepat telan. Dah habis. Macam tu. Anak tengah makan, dia tengah kunyah lada. Lama-lama berhenti. Lada bah. Padah bila nak minum. Malam kang minum. La ilah Allah. Merah muka budak tu pasal. Dia budak, bagilah. Dia minum minum macam cepat dah. Sebab kita pada paket itu, dalam keadaan masa tu, kita fikir tak apalah. Mungkin waktu subuh tu kan, ada yang ni cepat, yang lambat sikit. Tak apalah masa tu. Ha, tak apa, habiskan. Sampai habis yang tu je tau. Jangan pertama halang-halang. Nasi tu ada lagi kan. Ha, jangan tu. Ha? Tapi kebanyakan, bila sahur, orang tak makan banyak. Tu pun orang tanya, Ustaz, macam mana kita? Kita kalau kita makan makanan barakah, makan banyak. Masalahnya sahur. Kebanyakan orang kalau sahur ni Allah, dia lah macam dia di alam lain tu. Dia cakap pun macam separa sedai. Macam orang bola peh lepek ubek bius ni lah ke hospital. Hai. Sakit apa budak ni? Abah macam tu. Jaduh. Yang anak ah. Anak pun tak faham abah cakap apa. Betul tak? Masing-masing makan muka macam nak kena tinju. Yang mak bangun awal, mak fresh. Awak cakap apa ni? Kan? Betul tak? Iya. Tak faham. Bangun kalau tahu dia kadang bangun basuh muka, dia kumur-kumur sikit dia nak makan. Memang tak boleh. Tak boleh. Tapi cuba kita tengok malam last sahur. Sahur yang terakhir. Ni last kita sahur. Besok dah raya. Makan. Macam kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Sebab masa tu dah tak tidur sangat. Betul tak? Itulah penyakit kan. Jadi apa kita kena buat? Sebenarnya bila bangun pagi, ni saya nasihatkan. Bangun, terus masuk pulau air, mandi. Kumur-kumur betul, gosok gigi, mandi macam-macam mandi biasa. Lepas tu keluar, ambil wuduk, solat dulu 2 rakaat. Relax je solat. Lepas bagi salam, tengoklah perut berbunyi macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dah, pergi makan. Macam mana selera, macam mana siang, macam itulah kita makan. Barulah tenaga. Saya paling tak boleh lupa arwah nenek saya lah. Kita orang ni 9 panggil Wan lah. Bertambah makan sahur. Kita orang pun, Wan, tambah lagi Wan. Asal banyak nalak. Tambah gitu. Ni bukan kutuk Wan sendiri, ni puji. Nenek dia boleh makan bertambah. Orang tua-tua ni makan banyak. Dia dulu memang pagi memang nasi sajuk. Nasi malam tadi tu kan. Makan, letak pula kuah kan. Kuah apa,
kuah daging salai dengan cubi tu. Umat. Tak terdaya. Saja bagi idea kan. Tapi betul. Jadi makan sahur. Kemudian yang kedua, memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa. Ud'uni istajib lakum. Aku dah doa ya Allah tapi tak pernah makbul. Kita ingat tiga perkara. Pertama, Allah Taala akan bagi macam mana kita minta. Pertama. Yang kedua, Allah Taala tak bagi macam kita minta. Rupanya Allah bagi lagi baik lagi. Dan ketiga, Allah tak bagi teh dunia. Akhirat besok Allah simpankan untuk kita. Jadi antara tiga tu. Jadi sangka baik dengan Allah. Doa ya Allah. Dan antara waktu yang dimakbulkan doa adalah pada waktu koma dia balik. Waktu bila? Waktu berbuka puasa. Waktu berbuka tu, tu doa boleh makbul. Ayah tahu tak? Antara waktu ni makbulkan adalah pada waktu berbuka puasa. Bapak bantai doa berpanjang. Dia maksudnya macam ni lah. Allahu Akbar. Suamin Allah. Malaka sumna bika amanna wa laka aslamna wa ala sika aftarna bi rahmatika amal rahmin. Wa mabarakna fi marazat harapkina azabana wa alhamdulillah bila alamin. Yang isteri ni. Amin. Ya Allah. Aku nak lah beg baru tahun ni. Ya Allah. Contohlah. Contoh dalam hati ni. Pun tak apa. Allah tak ramah manunga. Waktu tu minta. Ini. Ya Allah. Macam doa majlis rasmi kerajaan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Engkaulah yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur atas rezekimu ya Allah. Yang anak tengok tafufah macam bila lah boleh makan. Halah, halah tafufah. Yang yang bini memang puih abah ni. Setengah jam nak ah. Akhirnya walhamdulillah rabbil alamin al-Fatihah. Anu lagi. Anak dah hirup alantaklah pasal Fatihah lah. Tak iyalah, jangan melengah-lengahkan. Jangan melengah-lengahkan. Kan. Dia kalau boleh Allahu Allahu Akbar, Allahumma kasumna bika mana tak adalah, tapi ada pula. Allahu Akbar, dia nak stamina nak makan dulu. Dia nak makan rasa sikit dulu, nak buka puasa dulu. Dia nak ambil yang paling awal. Boleh, masalah ada tapi dia dengar Bilal tu. Stamina. Sembai tu. Dia dengar Bilal. Rap kita paling awal kat KL. Kita paling awal berbuka kat Kuala Lumpur tu kan. Rupanya out. Testing. 1, 2, 3, test. Talan. Apa dan kau poso lah. Kau gantilah poso kau. Siapa suruh? Kan? Iya, ada masa lagi. Kan? Macam maruah abah saya dulu. Memang kalau buka puasa, memang Nabi sebut. Janganlah sekali-kali kalian mendahulukan solat daripada makan pada waktu berbuka. Tapi jangan mendahulukan solat, kita kena makan. Tapi tak dalam makan semakan-makannya. Kan? Jadi bila berbuka puasa tu macam roh abah tu. Allahu Allahu Akbar. Allahumma lakas subhana bika amanna wa alaika kafturna wa mataka ya amramin walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu, abah saya makan buah tamar, abah saya minum, lepas tu pergi semayang. Kita orang pun ada yang ikut. Saya pun sampai sekarang, solat dulu. Dah solat, tapi tak payah doa berpanjang. Macam biasa je, sebenarnya biasa, keluar, cepat-cepat makan. Habiskan cepat, ambil sekadaran untuk tenaga kita nak tarawih lepas ni. Kenapa kena makan cepat? Sebab ada gap, relax dulu. Maghrib dah sudah, kita boleh rehat. Tapi kalau kita makan buah tamar, minum air masak, kita solat dulu. Menyebabkan solat kita tak khusyuk, baik makan. Allahu Akbar. Terdengar bunyi, serup. Sup. Ham. Dia terdengar bunyi, orang menyadut siput sadut ke dapur tu. Habislah siput ni, aduh. Alah. Ada lagi tak siput tu? Apa salah cakap dengan rumah? Yang abang nak solat dulu ni, simpankan sikit siput tu. Banyak bang.
Namanya hisab, eh, saya simpankan. Banyakkan doa. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu, ketika dia berbuka, doanya tidak akan ditolak. Riwayat Ibnu Majah. Maknanya doa. Jangan putus asa. Ya Allah, ketetapkanlah suamiku agar terus memandang kepadaku. Esok tu dilunggah pagar tu naik motor. Dia makna tengok kau, ya. Tunggaklah, kan. Doa elok lah. Doa elok, kan. Korang masalahnya tengok drama tapi kau tak apply. Tengok drama romantik-romantik tapi kau orang tak ada. Romantik pun drama apa tu? Rahimah tak perahim, kan. Dia dah habis, eh. Oh, Pujaan Nanti Kandang, eh. Pun dah habis, kak. Sekarang apa, apa drama? Apa dia? Tak Sempurna Menyintaimu. Mana tengoklah. Saya nak confirmnya. Tak apalah. Kan? Yang ketiga, bersedekah memberi makan orang yang berbuka. Kan? Sedekah. Nabi SAW adalah orang, seorang insan yang pemurah. Malahan disebutkan, barang siapa yang memberikan makanan berbuka pada orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut, tanpa mengurangkan pahala orang itu sedikit pun. Kan? Itu sebabnya orang berebut-rebut, kan? Macam nak buka puasa, kan, kita buat majlis buka puasa, semua berebut, eh, ambil salah satu, ambil salah satu, dia nak pahala tu. Nampak tak? Ha. Eh, kau nak pahala, kan? Tak payahlah sound dia macam tu. Bagilah apa yang kau boleh bagi. Ha, itu sebab contoh, sebab contoh kat luar sana sekarang, tuan-tuan, tuan-tuan keluar, kan, ada sahabat saya daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Saya, Datuk Kazim, Datuk Badli Shah, Datuk Nafizah Musa, Ustaz Ilyas dan Ustaz Jafri Mahmudi, kami semua jadi inilah, duta untuk korban, korban di Afrika dan dalam negara. Maknanya korban luar negara, mana kita, setiap bahagian yang kita ambil tu, dalam negara pun kita bagi. Paling tidak bagi je nama dulu, kemudian dia akan call. Transfer kemudian pun tak apa, sebab korban belum lagi, kan. Tapi bagi nama pada hari ni, besok masa bulan puasa transfer. Ha, mudah-mudahan ada rezeki, kan. Ha, sebab satu ekor lembu baru RM2,730. Ha, satu bahagian RM390. Ha, jadi masuk je, niatkan. Nak siapa ada masalah poning-poning 2-3 hari ni, bagilah. Ya. Betul, sebab apa? Di Afrika, dia tak macam kita. Kita ni memang kita boleh bagi. Ada orang susah. InsyaAllah orang Malaysia ni saya nampak susah-susah. InsyaAllah ada, kalau orang dapat kesan, adalah bantuan sampai ke dia. InsyaAllah. Tapi di Afrika ni, bayangkan kotak ni, dia rendam makan. Kotak. Kotak kertas tu, dia rendam macam biskut lah. Lambut-lambut makan. Lepas tu, mak dia kepal lumpur yang tanah liat ni, bakar jadi cookies. Apa benda cookies tu? Mana makan macam tu? Air lumpur tu cedok, air yang keruh tu. Mengat air teh, air lumpur tu. Yang tu lah dia masak, minum. Tu sebab bila dia dapat daging, menangis-nangis lah dia. Memang, tu tahun lepas, alhamdulillah, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni, tak payah risau lah. Tengok duta pun kita tahulah. Yang biasa-biasa, saya je. Yang lain tu, dahsyat-dahsyat. Kan? Yang mana? Yang mana, alhamdulillah, Yayasan Budi Ihsan Malaysia dah dapat watikah, pelantikan sebagai wakil tunggal untuk menguruskan korban kat sana. Datuk Bad cakap saya, Ustaz, kita pergilah. Rasa-rasa kalau kita pergi, bro, confirm kita paling handsome ni, dia kata. Dia kata, nampak lah. Ni Afrika ni, bila kita bagi, yang bagusnya, Rwanda, Mali, Chad, Congo, Nigeria, semua yang yang memang rantau Afrika tau. Dan memang kita direct deal dengan mufti Afrika. Jangan risau. Kan? Masuk je, mana yang belum buat kekah tu, masuk je. Niatkan masuk satu bahagian kekah, buat je. Eh, bagi nama dulu, tak apa. Lepas tu, siapa yang ambil seekor, alhamdulillah, yang terbaru, kenal tak Hafiz Yu? Saudara, brother Hafiz Yu, bos nombor satu, Situ Joy, susu Situ Joy. Ha, siapa yang ambil seekor, dia akan bagi sekotak susu Situ Joy. Ha, dia bagilah macam tu. Eh? Ha, jadi, kan, ni bukan promote tau, lebih kurang. Ha, cuma, kan bagi nama. Eh, eh, ada flyers tak tu? So, dia dah sebar dah. Dah pergi dah. Ha, so, dia dah, kan. Okey. Sambung. Jadi, makna kata bersedekah. Bersedekah bagi. Lepas tu, siapa yang mak ayah dah tak ada? Angkat tangan. Salah satulah, mak tak ada, ayah tak ada. Okey. Salah satu, Nabi ajar kita buat baik kepada, kalau arwah dah tak ada, buat baik pada sahabat-sahabat, teman-teman dia. Kalau ada orang kampung yang masa macam orang kampung mak kita yang masih hidup, kayak kita ingat dia, kenal dia, masa ni bolehlah. Pesan ataupun telefon ni, siapa yang kat kampung. Kita tak boleh nak kata negeri, kata kan.
telefon dengan pun, boleh tak aku bank in kat kau, kau tolong belikan barang dapur dia, beli ni, beli beli Milo susu, eh Milo tak boleh sebut sebab dia tak taja ceramah kita. Ah, tak apalah, tak apa. Macam beli Milo, beli susu, kita beli tepung, kita beli beras, kita suruh beli bagi sedekah kat dia. Itu salah satu cara. Eh, nanti sehari sebelum sebelum Ramadan bank in duit mak, duit raya mak. Assalamualaikum mak. Mak, Alung dah bank in dah duit raya. Eh, cepatnya kau bagi, belum raya lagi. Mak, bulan Ramadan pahalanya lebih tau. Oh, habis pagi raya dapat lain eh. Tu susah tu. Oh, itu yang susah nak jawab. Jadi kau simpan sikit. Simpan sikit untuk pagi raya tau. Ha. Nanti dia tanya tau. Kan? Ha, jadi sedekah. Sedekah ni sedekah makan. Bagi dekat orang-orang susah, bagi. Ya. Ha, tu sebabnya bila orang cakap pasal sedekah mereka tadi, korban mereka, dia cakap, oh Malaysia ramai lagi susah. Tu sebab kita kata dalam negara dan luar negara. Maksudnya bila kita bagi, contohnya yang satu bahagian 390 tu, kita akan tarik RM10, RM20, tarik untuk bergantung pada berapa ramai yang masuk nanti, kita akan tarik, kita akan sumbang pula untuk korban, untuk asnaf di Malaysia. Ha, itu memang memang berterusan lah, memang buat lah, insyaAllah. Okay? Bagi nama je, lepas tu nanti dapat sijil, dapat apa, alhamdulillah lah. So, saya tengok proper lah. Saya memang tengok proper. Okay. Kemudian, menyegerakan berbuka puasa. Itu saya dah sebut tadi. Saling mengingatkan pada kebaikan. Ha, tu. Contohnya, jangan tunggu jadi penceramah. Tak payah. Kita dengan IG, Assalamualaikum. Ha, tadi saya dengar ceramah pada Ustaz Samsul Bahad. Ha, yang ni saya nak share. Dua perkara. Ha, apa dia cakap? Macam mana kalau kita nak masuk syurga? Tiga perkara. Sayang Rasul. Kedua, kita kena sayang ahli keluarga Rasul. Dan ketiganya, kita baca Quran. Jadi kita share. Okey, tu je untuk hari ni. Assalamualaikum. Blast. Benda macam tu ya. Ataupun ada ceramah-ceramah tu, kita boleh copy link, share. Macam hari ni kan, kita ceramah live dekat kat mana? Facebook. Zoom, Zoom ah, dekat Zoom. Tu ada link dia keluar Facebook tak? Jadi maknanya kita boleh lah, kita boleh share, kita boleh kongsi dekat dengan orang lain. Macam contoh hari ni kan, kita tengok kita punya live hari ni. Ui, alhamdulillah sekarang dekat 1,000 orang tengok live. Wah, ramainya. 311 komen. Oh. Assalamualaikum, saya daripada Australia. Ui. Saya daripada pejabat belia dan sukan daerah Jempol pun ada. Ha, nampak? Jadi benda ni di copy pula, dia share dekat dekat orang lain. Jadi makna itulah. Jadi kita pun senang je, bukan susah pun, kongsikan kebaikan dengan masalah ni. Kadang kita fikir nak buat baik ni mesti macam ni, mesti mesti sedekah sampai 80,000. Tak, kita menanya buat baik ni khairun nas anfa'uhum linnas, kan kita tak tahu. Kita kadang dekat pejabat kan, kawan-kawan kita, ya Allah macam mana nak buat, tak apa-apa buat sini file tu, tak apa aku tahulah nak buat macam mana, kita tolong dia. Rupanya nak siapkan, nak photo state tu, dia ada prosedur-prosedur dia, kita tahu. Kalau kita biarkan dia kan, memang ke laut lah kan. Ha, contoh. Ha, jadi mana kata buat kebaikan banyak-banyak, saling ingatkan pada kebaikan. Kan? Kemudian apa lagi? Tarawih. Ha, tarawih. Jangan tinggal tarawih. Kan? Ni tarawih dah mula dah kan? Bulan puasa ni tarawih kan dapat bulan lain. Tak dapat. Kan? Boleh ke? Saya mohon kepada Yang Bahagia Datuk supaya diusulkan kepada parlimen. Yang pihak kami rasa seronok sangat tarawih tahun ni. Mohon lanjutkan sampai Syawal. Memang tak dapat. Kau cakap lah macam mana pun. Tak dapat nak tarawih Syawal dia, kan? Lepas tu ada orang tanya, Ustaz, mana yang elok? Buat 8 ke? 10 ke 20? Sebab di Negeri Sembilan ada 10. Tarawih 10 rakaat. Di Negeri Sembilan, bila tarawih 10 rakaat ni, dia banyak istighfar di hujung solat. Okay? Kalau yang 20, ha, kan? Ha, 20 ada salawat, ada bacaan dia. Jadi mana elok? Yang elok, jawapannya yang elok, buat. Itu yang elok. Kan? Lagi satu, jangan terkejar-kejar. Kadang-kadang, wui, kau jangan. Kau tahu tak, ada satu imam terbaik. Kat mana ada surau dia. Dah lah 8. Laju pula tu. Pukul 9 dah siap tahlil, wui. Ha? Ya, siap tahlil. Laju tu. Dia kalau boleh nak cakap, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senyum makmum belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Woi, power imam ni. Sebab dia dah dongar pasal imam tu power. Kita kena pergi situ weh. Malam weh, ramai weh. Maknanya semua orang dah tahu ni. Cepat weh, kau tak sempat masuk. Zuh, masuk. Yang dia tak tahu, imam tu dah popular, dia dijemput pergi masjid lain. Yang tinggal imam lama. Nurul nampakkan saf. Allah Akbar. Yang weh, betul ke ni suara tu weh? Dia dekat. Betul aku dah ramai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul senyap. Arwah tu penganyat om belakang. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang dia tadi kompom salah surau. Itu baru isyak, belum tarawih ni tau. Dia nak balik ramai pula orang ah. Tak boleh. Tak apa, relax-relax ya. Relax-relax. Kadang-kadang aku tak mainlah surau ni. Aku pergi masjid. Kat masjid 20 imam Arab Saudi tu. Sekali lepas 8 rakaat, dia witir sendiri kat belakang. Ada tak orang macam tu? Ada. Orang tu cerekeh. Adab ikut imam, ikut pada mula sampai habis. Nah, itu adab. Macam kita nak ikut dia, ikutlah sampai habis. Ini separuh jalan tu bukan ikut. Tu numpang. Ini ikut betul-betul. Iya. Dia semayang ni relax-relax je. Kalau kita nak relax. Sebelum bila imam dah naik, Allahu Akbar. Cik dia relax. Duduk lagi. Ni pandang satu soft tak bangun lagi ni. Yalah lambat kan. Tak adalah maksudnya relax-relax. Allahu Akbar. Okeylah. Kan. Hari tu tahun lepas je tengok apa jadi. Baru tahu kan. Tahun lepas PKP. Ha. Tak boleh pergi masjid macam. Baru dia tahu berapa helai sejadah ada kat rumah. Tiga je kau. Itu je bang. Itu pun yang mana pek ke parlimen buat balik itu. Dia tu. Kan? Kan? Ha. Baru tahu. Ha. Lepas tu, ada tu baru dia tahu. Barulah dia tahu yang banyak lagi surah dalam Quran tu selain pada surah Al-Ikhlas. Tu yang surah ni baca kan? Lepas tu barulah dia, ramailah suami yang tak dapat tidur malam, malam raya. Menangis. Menghayati teks khutbah nak dibacakan esok tu. Alhamdulillah. Kan? Nah, jadi, tarawih eh. Kemudian tadarus, kemudian menahan marah, kontrol perasaan marah kita, hidup ke 2/3 malam. Dan saya nak kongsi yang last kali, bak maksud, nampak atau saya faham lah, muka-muka sebuah nanti tu saya faham. Satu lagi, kalau dari segi Lailatul Qadar, ya, Al-Qadar. Dikatakan malam Al-Qadar ini, sebab rugi eh, jangan, tahun ni jangan lepaskan, jangan lepaskan. Terutama 10 malam terakhir. Kita 10 malam terakhir tu yang paling payah. Malam pertama memang tak muik surau tu. Tak perannya tengok siapa orang ni. Siapa muka tak pernah nampak semua tu. Tapi masuk malam kelima boleh. Malam pertama imam tak ada parking tu. Malam pertama imam tak ada parking. Imam datang lambat tak ada parking. Masuk malam kelima boleh. Tak kala lagu raya dah dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat luar tu. Jadi 10 malam terakhir. Buat benda-benda baik. Lepas tu niatkan Allah. Benda baik diizinkan oleh Allah. Niatkan Allah dapat pahala ibadah. Orang perempuan bangun sahur happy je 10 malam terakhir. Ya Allah aku masak ni kena mu. Ya Allah masakkan mu. Ya Allah kena malam tu Al-Qadar. Takkan tak kena satu malam pun. 10 malam buat straight. Walaupun ada orang cakap. Aku malam tadi kan Al-Qadar terkadar aku jumpa dah. Memang confirm bukan malam tu. Mana ada orang cakap. Kalau orang nampak dia tak cakap tau. Aku nampak pokok tu tumbang macam ni. Ha. Pokok tu di BKL ambil angket kata tak? Kata tu apa? Memang kau nak potis semalam. Kau berpondok weh. Mula jangan. Dan diamlah. Kalau orang tu dapat, dia tak cakap. Kan? Hidupkan 10 malam terakhir. Lagi tu satu cara yang paling mudah.
Kan yang biasa saya anjurkan, pergi order, kalau kita rajin masak, kita masaklah. Order je makanan, hantarlah kat balai polis, hantar kat balai bomba, malam tu hantar, lepas ke 12 malam. Untuk bagi sahur kat orang. Itu kononlah malam tu Allah Qadar mudah-mudahan. Bayangkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Bersamaan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Umur kita pun tak sampai banyak tu kadang-kadang. Tetapi satu malam kita boleh settle. Dan dikatakan malam itu bermula. Bermula daripada selepas kita berbuka tu. Masuk je maghrib. Sampailah sebelum subuh. So jangan kita sia-siakan. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Ada soal jawab ke? Ha, silakan. Ada soalan? Kalau tak nak tanya kat sini, dekat Facebook tu, dekat ruangan apa tu, boleh message, personal message boleh. Syamsul Amri Ismail Official SY. Ataupun dekat YouTube pun boleh tanya. Syamsul Debat TV SY. Eh, subscribe tau dan tekan butang loceng. Yo, ceramah kita yang malam ni pun akan ada keluar. Tak ada soalan eh? Ada soalan eh? Kalau tak ada soalan, kita tutup majlis. Jadi saya, oh ada, ada. Ah. Orang yang sama ya. Silakan Zul. Ah, bolehlah satu soalan tu, cukuplah. Okay. Masa mencuburi kita lah. Assalamualaikum. Bagi Ustaz atau Musi, terima kasih rakan-rakan sekalian. Terima kasihlah atas ruang yang diberi. Jadi kalau tak tanya rasanya tak apa kenalah. Kerana apa ni? Setiap program yang dihostkan oleh ustaz-ustaz yang terkenal macam minggu lepas PU Azman. Oh alhamdulillah. Dan ustaz ni pun jadi oh dua orang negeri sembilan. Jadi saya rasa kita kena ambil bahagianlah kerana bukannya senang kita nak menimba ilmu dari kedua-dua ahli panel walaupun jarang-jarang kita jemput. Saya nak ambil kesempatan sedikit berkenaan dengan apa ni program kita pada pagi ini Ustaz. Berkenaan dengan apa ni ya Ustaz kata tadi imaratkan bulan-bulan Ramadan. Jadi apa yang saya lihat apa yang saya ingat tadi ialah kita dalam bulan Ramadan contohnya kita menghidupkan Ramadan dengan begitu betul-betul lah orang kata sebulan tu dengan betul penuh taat contohnya puasanya tarawihnya tapi habis itu kita rasa apa yang amalan yang kita lakukan tu kita makin lama makin kurang. Begitu juga dengan Ustaz kata tadi semasa kita Mekah ibarat haji ke umrah balik tu kadang-kadang pengalaman saya lah semayang di Masjid Haram contohnya kita dah ada di hotel tu Hotel Zamzam contohnya di benar Hotel Zamzam betul-betul di kawasan Masjid Haram contohnya kawan saya tak kita dah ramai orang saya tengok dari bawah ni dia kata tak malulah kita turun bawah kita ni dah di dalam Masjid Haram pun nak turun dia maksudnya begitu sekali tapi apabila dah habis balik daripada umrah jemaah haji kita tidak dapatlah benda-benda yang kita praktikkan tu kita kembali pergi 5 waktu tu time COVID kita tak boleh kata apalah. Time yang lepas kita balik itu tidak dapat diperhatikan. Itu dengan Ramadan tadi. Jadi apakah halangannya itu? Maksudnya orang kata, ya bukanlah halangan. Maksudnya kita dapat kesan lah. Kalau kita perhatikan, kalau benda ni satu tempat tu banyak yang pergi umrah. Ha? Contohnya saya pergi minta malah saya boleh kasih. Kalau kita satu tempat tu yang pergi haji berapa orang dah pergi kan contohnya. Kita mesti pastikan bahawa jemaah surau bertambahlah apa yang diperhatikan di Mekah ataupun di surau Ramadan tu tapi bilangannya tetap sama. Kalau umpama 10 orang semasa 10 tahun yang lalu 10 oranglah jemaah subuh contohnya ibarat gitulah. Jadi apakah halangan okey ataupun ya sikap kita maksudnya tidak dapat nak mempraktikkan atau istiqamah. Ya, istilah istiqamah tu. Istiqamah tu dapat kita teruskan berterusan. Untuk mendapatkan kata kalau haji atau umrah, umrah yang mabrul. Contohnya fikir. Itu satu, satu. Macam mana tuan ni? Okey. Jadi ustaz kalau di dalam Dewan Rakyat dia ada soalan satu tambahan itu. Tak tapi saya nampak dia orang memang dah biasa. Saya nak okay, silakan.
Ini kena juga PU Azman dah bagi tanya begitu. Ustaz pun kena juga ni. Dua-dua orang nombor 9. Ustaz, ini soal peribadi sikit boleh kan? Jadi Ustaz ni memang terkenal dengan nama debat tu. Jadi minta maaf, debat ni bagi saya minta maaf kalau nak confirm ke perkataan debat tu, Ustaz kena ambil bahagian lah untuk menjadi calon mana-mana PRU. Ustaz minta maaf juga. Jadi tak terlihat Ustaz. Maksudnya debat, kalau kita di mana perhimpunan, Ustaz hanya bercakap, itu perbahasan. Perbahasan, bukannya debat tu. Okay. Debat ni, apabila kita cakap, orang tu bantah kita balik. Bahas kita, okay. Ia baru debat. Jadi kalau Ustaz menjadi calon mana-mana don kata parlimen, barulah istilah debat tu confirm Ustaz. Minta maaf, terima kasih. Baik-baik, terima kasih. Terima kasih. Dia soalan pendek, FPU. Nak menyampai ke situ. Lah. Maghrib pun sampai. Tak, soalan yang pertama. Nantilah dulu. Soalan yang pertama tentang macam mana nak istiqamah. Dia apa halangan? Halangan yang boleh. Ya, kita pergi sini, itu tak, saya tak urai lah. Tapi, apa halangan? Rupanya memang disebutkan. Kan? Nabi sendiri sebut, dia kata akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh pelbagai bangsa dari seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah makanan. Bila tanya kenapa? Sahabat tanya kenapa? Adakah sebab pada ketika itu orang Islam tak ramai? Malahan begitu ramai sekali orang Islam. Tetapi umat Islam ni dilanda penyakit Wuhan. Kata. Penyakit Wuhan. Okey, penyakit Wuhan ni apa? Penyakit Wuhan ni adalah cinta dunia dan takut mati. Maknanya tu penyakit orang Islam. Kat Malaysia pun boleh nampak. Kita tak payah cakap lah. Kita tengok lah. Ini bukan cerita aku. Semua orang. Semua bidang. Baik dalam bidang pekerjaan. Ada orang macam tu. Dia gila dunia. Dia tak kira. Lantak lah. Dia sailang lah. Dia boleh burukkan kawan dia dekat bos. Buruk lah. Yang penting dia dapat jawatan tu. Contoh. Ya, macam dekat parlimen pun. Sama ya. Bukan orang kerja parlimen. Maksud saya. Macam. Tak kisahlah. Betul tak? Tak. Itu realiti kita nampak kan. Memang susah nak jumpa orang yang apa. Ada mungkin ada. Tapi itulah pemantauan. Jadi Nabi kata tak ubah ibarat buih di lautan. Usik pecah. Keimanan kita macam tu level dia. Untuk akhir zaman ni. Tetapi halangan yang paling besar selain pada penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati, ada dua. Bila nak buat baik, mesti ada dua halangan. Sekarang ni dekat sini, dekat dalam Ramadan, okey. Sebab apa? Sebab ada satu benda yang menghalang kita. Dan Nabi dan disebutkan dua halangan menghalang kita buat baik. Pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah keraguan. Hawa nafsu kita kena lawan dia. Hawa nafsu kena lawan dia. Contoh, baru pakai nak pergi masjid. Bang, kata nak pergi masa malam ni. Ayolah. Tak ada pergi masjid, pergi masa malam. Pasal malam yang sebab nafsu nak pergi pasal malam tu lagi kuat. Ni simpan duit ni, ingat nak bagi 5,000 nak bagi untuk banner masjid. Kan, bagilah 5,000 ni. Baru nak bagi. Kau kata tu nak tukar sport rim. Tengok. Hawa nafsu dia nak sport rim ke tak nak bagi ni? Kalau ikut hawa nafsu, dia akan tukar sport rim. Masjid kenyana, lain kali boleh bagi ayat dia. Nampak? Dan satu lagi keraguan. Keraguan ni adalah satu benda yang dia tak pasti. Semayang jemaah, 27 kali ganda daripada semayang seorang. Semua orang tahu. Tapi kenapa tetap tak ramai? Sebab keraguan. Dia tak pasti. Sebab benda tak nampak. Tu yang kata tadi, dulu 10 orang. Sekarang 10 orang kan. Tapi alhamdulillah, sekarang semayang dah sampai belakang lah semenjak penyarakan ni. Kan? Tapi orangnya sama. Kan? Tapi makna kata nak beritahu, keraguan ni nak settle dengan ilmu saja. Kita kena belajar banyak-banyak. Bila selalu datang kuliah ilmu, kita makin terbuka hati. Dan kena kuat semangat. Dan yang kedua tentang Samsul Umat, makna orang tak tahu sejarah saya. Kalau orang cakap, saya cakap seseorang, please tolong tengok rekod saya dalam debat. Saya top rank best speaker Malaysia untuk debat diraja tahun 2021-2022. Jadi kalau orang nak berhujah dengan aku ni. Bukan orang lain. Itu sebab saya cakap benda praktikal. Ingat tak saya cakap dekat masa yang sekali yang dulu saya cakap lah. Kan? Ayat yang saya cakap, benda praktikal yang saya cakap. Benda tu yang betul cakap. Benda tu kena cakap. Bukannya pergi masuk dalam satu dewan cakap, tak ada kejawatan untuk saya, tak ada ke ni. Tak, bukan. Kita kena sebut benda matters pertaining to the issues. Kan? Saya tu sebab waktu saya jadi presiden alumni debat Malaysia dulu. Bila saya keluar. Dulu saya kerja kerajaan sama. Saya pengarah undang-undang. Tapi saya cuti tanpa gaji setahun. Masa tu saya tak nak orang tahu saya pengarah undang-undang. Sebab saya tak nak orang telefon pejabat nak panggil saya ceramah. Sebab itu konflik.
Kan saya tak nak bila saya balik kerja besok orang tengok, ah, boleh tak nak panggil dia ceramah? Minta maaf ya, ah, pengarah dia tak bagi call ni. Kalau nak buat ceramah tolong call nombor ni. Sebab tu bukan nombor pejabat. Sebab saya tak nak. Kena jaga benda tu sampai macam tu. Kan? Jadi, mana kata kalau buat hujah tu macam itulah. Saya pernah masuk pernah dengan pidato Islam Hadari tahun 2006. Tempat ketiga daripada Johor 76 Makkah. Tempat kedua daripada Sabah 77 Makkah. Dan saya masa tu Alhamdulillah ada rezeki Johan 93 Makkah. So, kita pada saya buat bercakap pengucapan awam, insyaAllah saya boleh share. Tak ada masalah. Itu sebab untuk pengetahuan, lepas saya berucap yang dulu saya berucap tu, yang orang heboh tengok tu, setiap tahun saya diminta berucap, tapi saya tak nak. Saya kata, saya tak nak jadi ju cakap setiap tahun. Itu pun tak habis baik lagi, saya kata. Kan, saya kata. Jadi, simple je. Tapi, memang, kalau orang tanya kenapa nama saya Syamsul Debat, salah satunya dia orang cakap sebab pencapaian. Tak, salah. Sebenarnya, dulu memang saya pencamah, saya pakai nama NGO, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Tapi satu hari tu, penganjur tu terlupa nama saya siapa. Samsul apa tak nama dia. Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis, pencamah malam ni Samsul Debat. Itu mula dia. Dan salah seorang yang dengan camah malam tu, kebetulan CEO TV Al-Hijrah ada. Jadi dia mati-mati menyangkakan nama saya Samsul Al-Debati. Jadi nama tu melekat sampai hari ni. Itulah cerita. Eh. Jadi insyaAllah. Dan saya sampai sekarang masih aktif untuk mengajar budak-budak universiti dengan kawasan penuh. Bagaimana teknik berhujah, teknik debat dan sebagainya. Yang paling penting sekali, banyak baca. Kalau tidak kan kita berhujah, tak kosong. Ya? Tapi betul saya cakap, sebenarnya ini benda-benda yang ilmu sebenarnya. Kan? Tapi saya tak adalah kata, saya yang paling bagus. Mungkin masa tu tak ramai yang bagus-bagus kot. Mungkin hari ini lagi ramai yang bagus. Tak ada. Bukan, sebenarnya ilmu ni bukan kita bertanding, bukan nak menang. Tapi kita bertanding dalam debat, dalam pidato ke apa semua. Sebab kita nak menguji saja kemahiran yang kita ada. Itu saja. Ya, itu saja. Saya terima kasih banyak dan cuma sedikit makluman, dekat luar sana juga ada satu meja ajaib. Iaitu ada produk Syamsul Debat, antaranya minyak wangi. Ya, minyak wangi perfume, SD perfume. Siapa yang rasa-rasa nak beli memang wangi tu, memang isteri saya dia bancuh sendiri. Memang dia bancuh sendiri, memang rare, bau dia kuat dan sedap, tahan lama dan dia ada satu tagline tak mandi pun wangi. Itu merupakan lambang kebijaksanaan wanita. Sebab modal suami untung semua dia. Contoh. Dan begitu juga satu lagi yang paling penting sekali ni nak puasa, ada satu produk. Minta maaf saya tak bawa banyak. Itu je ada sebab semalam habis banyak. Tapi mana yang tak ada bagi namalah kita akan post kemudian. Iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur madu, campur kurma. Saya dah minum lama dah sampai sudah tak campur madu. Rasa ada. Yang faham-faham, tak faham sudah kan. Dia susu kambing ni dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Kuala Lumpur, dia pakai kambing daripada Holland Belanda. Kemudian dia baik untuk orang gastrik, baik untuk orang yang GERD. Kalau dalam cawan tolong bancuh pekat. Dia tak, jangan air banyak sangat, bancuh air panas pekat, minum suam-suam. Kedua, baik untuk orang yang GERD, baik untuk orang yang enzima, gatal-gatal kulit kepala semua, jangan buat mandi tau, minum. Kemudian baik juga untuk orang yang siapa yang ada masalah pembuangan air besar, siapa masalah prostat, batu karang, bagi ni, insyaAllah. Dia tak ada campur. Saya pernah cuba campur dengan strawberry, memang sedap. Tapi orang kecil manis tak tahan. Jadi untuk orang kecil manis, elok siapa saya, mak ayah dia, sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas, memang cepat baik. InsyaAllah. Dan kemudian satu lagi, untuk orang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tambah dia perginya, boleh minum ni. Tapi mana yang dah tak ada tu, tak salah, cari dah tak ada. Tapi kalau minum, datang dia balik, rezeki. Tu dia. Kemudian untuk orang pregnant boleh ambil. Sebab apa? Pregnant untuk kalau baby kena jaundice sekarang ni, 90% lahir je kuning. Ini bukan promote lebih kurang. Yang minyak wangi tadi RM35 saja. Lelaki Danish, perempuan Aisyah. RM35 je sebotol. Dan ramai lelaki suka beli bahu Aisyah, ramai perempuan suka bahu Danish. Saya pun tak faham kenapa. Tapi memang dua-dua boleh pakai. Kemudian yang susu kambing hari ni kita offer satu RM40, tapi siapa beli dua kita offer RM90. Macam sama je ustaz. Tak adalah, beli dua RM80. Beli dua RM80 hari ni. Hari ni saja. Kemudian tolong bagi nama. Siapa tak buat duit pun tak apa. Bagi je nama dulu untuk yang apa ni, yang korban ni. Bagi nama please. Sebab kita tak nak nanti you all kalau lewat masalah kita tahun lepas 4 hari sebab kita tutup 4 hari sebelum korban. Berlumba-lumba masa tu masuk kita tak terlayan tau. Lepas tu takut tak sempat masuk. Jadi booking nama awal untuk tu. 390 satu bahagian, satu ekor lembu 2730, satu ekor unta 4080.
Satu bangkai unta 580. Seekor kambing 580. Itu saja daripada saya. Saya mohon maaf. Yang baik datang dari Allah SWT. Yang kurang punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih.